Perkenalkan, nama saya Herman Wibowo. Saya dari DJI Phantom Indonesia. Kita akan mencoba memberikan beberapa tips trik menerbangkan drone ini. Ya. Pertama, kita sebelum menerbangkan drone kita harus mencari areal yang kita akan terbangkan dan objek yang akan kita ambil. Apakah kita akan mengambil suatu gedung ataupun kecantikan alam ataupun misalnya kendaraan yang sedang bergerak. Kita harus melihat keadaan angin, seperti sekarang angin cukup kencang. Terus kita harus melihat obstacle di antara, misalnya tiang listrik, pohon, gedung-gedung bertingkat, maupun terutama yang sangat penting adalah keberadaan orang di sekitar kita, supaya pada saat kita menerbangkan drone kita tidak mengganggu ketertiban umum. Karena drone ini adalah sesuatu yang bukan mainan, ini adalah sesuatu yang dapat membahayakan dan dapat mengganggu ketertiban apabila kita lalai dalam mengoperasikannya. Nah, itu adalah tugas seorang operator, seorang pemilik drone untuk dapat menjaga keamanan dalam mengoperasikan alat ini. Saya rasa itu adalah beberapa tips. Di sini saya akan mencoba memberitahu prosedur pertama mengoperasikan DJI Phantom. Basically adalah pertama kita turn on the remote radionya. Ini WiFi extender juga sudah. Kita akan mencoba pairing antara handphone ke DJI Phantom. Kemudian kita nyalakan. Kemudian sekarang saya akan mencoba pairing menggunakan WiFi. Ya, di sini kita sudah pairing antara Phantom Vision Plus dengan handphone saya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah memastikan dia sudah home lock, home position. Dia akan tahu di sini dia akan mendarat apabila terjadi masalah. Terus kemudian kita hal yang pertama adalah hovering, kita tinggiin. Nah. Ini adalah posisi hovering, which is stick 0, GPS position lock. Dia akan angin kencang, tapi dia akan tetap berusaha stay di posisi yang sama. Ini adalah kita akan naikin lagi ke atas. Nah, ini untuk bergeser ke kanan menggunakan aileron. Bergeser ke kiri. Turun ke bawah. Ini untuk menggunakan rudder. Posisi ke bawah angin. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa ngelihat apa yang dilihat oleh kamera dari screen kita.